Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengasih, doa syukur aku panjatkan. Terima kasih berkat-Mu kepadaku. Terima kasih atas tempat berlindung yang nyaman, makanan yang cukup, dan juga keluarga yang selalu melindungiku pada masa pandemi COVID-19 ini. Limpahkanlah berkat-Mu pada mereka yang tidak memiliki tempat berlindung. Berikan mereka makanan yang cukup, Tuhan. Selalu jaga dan lindungi keluargaku, Tuhan. Beri kami kesehatan. Bantu kami dan kami akan berusaha semampu kami. Karena kiranya Engkau tidak akan memberikan cobaan yang lebih melebihi batas kemampuan umat-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan membaca Alkitab surat Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai 7 agar terhindar dari virus corona. Mari kita membaca bersama-sama kawan. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, amin. Sudah selesai, kawan. Bapa yang Putra yang Roh Kudus, amin. Sungguh Dialah yang akan melepaskanmu dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungimu, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, penyakit yang menular, yang mengamuk, terus di waktu petang walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang. Saat ini aku mau berdoa untuk seluruh dunia dan orang-orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Tuhan, yang lagi dilanda corona, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menjaga keluargaku, teman-temanku, guru-guruku. Tuhan, lindungi kami dari virus-virus, jauhlah kami juga dari corona. Semoga virus coronanya bisa cepat berlalu, Tuhan, dan kita bisa kembali lagi beraktivitas seperti normal lagi, Tuhan. Kita bisa ke gereja lagi, kita bisa sekolah lagi, kita bisa melakukan aktivitas yang lain juga, Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua, jauhlah kami dari virus-virus, termasuk corona juga, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita mau berdoa, ucap syukur, haleluya.